Penemuan kentang yang terpapar bakteri berbahaya Pectobacterium anthracepticum bermula dari pengecekan kentang yang diimpor dari Skotlandia pertengahan Februari lalu. Dari 4 kontainer, satu kontainer berisi 2,5 ton kentang positif terjangkit bakteri berbahaya. Bakteri Pectobacterium anthracepticum merupakan bakteri khas Eropa yang dapat membuat kentang membusuk sebelum matang. Bakteri ini berpotensi merugikan petani karena kentang-kentang impor tersebut rencananya akan dijadikan bibit oleh para petani. Kemudian kami lakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, setelah dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium dengan metode PCR dan sequencing, ternyata terdeteksi terpapar bakteri Pectobacterium anthracepticum. Penyakit ini tidak ada di Indonesia dan termasuk penyakit yang cukup berbahaya ya bagi pertanian kentang. Atas temuan kentang berbakteri, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang kirimkan surat protes ke pihak Skotlandia. Tujuannya agar ke depan tidak ada lagi pengiriman bibit kentang mengandung bakteri. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.